Saya aktif dalam e-sport sekarang. E-sport. So, dalam e-sport, dalam dunia streaming dan juga gaming. Yang mana satu lagi hobi dan juga passion saya yang saya cuba nak tunjuk ke orang yang main game ni bukan buang masa saja. Malah you boleh jadi atlet negara, you boleh wakil nama Malaysia. In fact, saya dah jumpa, dah berkawan pun dengan atlet Malaysia yang bawa nama-nama Malaysia ni. Jadi sekarang kita sukansi, e-sport ni sukansi akan datang dan kita harap. Sebenarnya dia ramai talent-talent yang underdog macam ni kan, tapi tak diberi exposure. Mungkin saya dengan hadirnya saya dalam e-sport ni, orang-orang lebih kenal, orang tahu yang macam, dari dia main game, dari dia orang ambil tahu pasal e-sport dan boleh tolong orang ni. Walaupun tak tolong saya, tak apa. Tapi atlet-atlet e-sport ni yang perlu diangkat lagi, yang perlu di-fund lagi. Saya boleh survive. Maknanya kalau saya tak berlakon, saya boleh hidup lagi lah. Dan tak adalah macam dengan e-sport kan, dengan game tu lah. Dia sebenarnya Berapa level mana tu? Sekali main berapa? Tak, dia tak tentu. Certain orang lain level dia. Dia bergantung usaha kita tak kat mana. Sama juga acting lah. Kalau macam awal-awal kita dapat sikit. So bila kita dah usaha, dah buat nama, so kita popular, kita boleh demand gaji. So benda basically the same. Paling banyak yang pernah dapat join e-sport ni? Tak boleh, beritahu rahsia. Banyak agent general. Kalau saya sekarang level kat mana tu? Saya bawah lagi. Saya bukan pro. Okay. Dia ada beza dia streamer, gamer, streamer dan juga pro. Pro gamer. Pro gamer ni dia atlet. Dia selalu wakil Malaysia, pergi China, pergi Beijing, pergi Thailand. Yang main sekansi semualah. Saya bukan streamer. Streamer ni dia buat live stream dan orang tengok. So benda tu tak jauh dengan saya. Dia macam kita pandai entertain viewer lah. Dan saya juga seorang entertainer dan saya rasa macam okay. Benda yang aku buat ni pun tak lari pun daripada apa yang aku buat. Kita boleh play karakter masa tengah main game. Itulah dia. Berapa lama kan? Start tahun ni, awal tahun Januari. Kita tengok set up saya ni bukan biasa-biasa tau. So berapa kos set up gimana start dari sini? Kos lebih kurang nak dekat RM20,000 ke. Kos pun dah RM20,000, okey lah boleh faham apa yang berapa. Masa mula-mula main tu isteri marah tak? Dia tak marah, dia tanya macam, apa je kau ni? Kan? Tapi kita explain kan dia lah yang benda ni boleh jadi as profession. Ramai orang dah buat e-sport ni sebagai kerjaya. Dan ada yang dah lebih berjaya daripada saya, yang dah beli rumah, yang dia yang penting daripada saya, kau kena usaha. Kalau kau fokus, mana-mana bidang sekalipun, kalau kau buat sambil lewa pun, tak jalan juga kan. Tapi kalau bidang ni, mungkin kalau awak buat multi-level marketing sekalipun, kalau kau fokus, kau punya yang boleh kaya. Kan? Jadi pada saya, e-sport ni kalau fokus, kau boleh nak. So, bila saya explain dekat Syira, dia cakap, okey lah. Ni betul minat buat ni, main minat. Okay, tapi acting berlakon lagi tak? Masih berlakon. Okay, jangan berhenti. Ada time, you free, you pergi berlakon. So, macam, okay. Memang saya buat itu lah. Jadi, primary punya profession, e-gamers lah ke? Sekarang masih lagi berlakon lah. Masih lagi berlakon. Primary sekarang, macam itu lah kot. Jadi, sebenarnya, it's part of my escape plan lah. Kalau saya tak nak buat job ni, saya boleh stay kat sini lagi. So, tapi sebab tadi cakap bila dia dah menjana pendapatan you sama dengan why not lah, kita boleh buat. And then saya nak ajak ramai lagi untuk orang buat benda yang sama. Sebab itulah saya cakap, macam manalah tahu kita boleh discover new talent.